Provinsi Jawa Barat selalu ingin memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Pelayanan terbaik ini yang mengandung konsekuensi, termasuk di dalamnya anggaran. Khusus masalah helikopter yang dianggarkan buat operasional saya dengan sistem sewa, ini yang pertama sudah berpikir tentang efisiensi. Karena helikopter ini butuh, karena memang wilayah Jawa Barat begitu luas, 27 kota kabupaten, 5.312 desa, kemudian sekitar ribuan kelurahan. Ini memerlukan kecepatan dan ketepatan di saat kita harus datang ke daerah, karena ada beberapa daerah yang tidak bisa konektivitas dengan baik, ataupun ada bencana yang harus cepat datang ke wilayah tersebut dan yang lainnya. Nah, tapi ini pun anggaran yang disimpan di situ adalah hanya sebagai dana cadangan saja. Artinya kalau memang diperlukan dipakai, kalaupun tidak, ini tidak harus habis begitu. Kalau tidak dipakai, mungkin jadi silva, nanti bisa dipakai pada perubahan yang akan datang ataupun penyusunan anggaran yang akan datang, sehingga ini bisa direfokusing untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Seperti itu. Kemudian juga kalau dibandingkan dengan membeli helikopter yang harganya sampai 75 miliar ataupun 80 miliar, belum biaya perawatan, belum biaya gaji pilot yang kita tahu sendiri, kemudian juga sewa garasi, karena memang tidak sembarangan disimpan, harus di tempat tertentu. Maka ini lebih efisien dibandingkan dengan memiliki pesawat atau memiliki helikopter ini. Kemudian juga, kalaupun ada masyarakat yang sedikit berkomentar tentang hal ini menjadikan masukan bagi kami. Kalaupun kami ada kesalahan dan yang lain, ya kita minta maaf aja kepada masyarakat, dan ini akan menjadi koreksi di masa yang akan datang.